teman-teman sekalian. Ini adalah kondisi hutan alam teman-teman. Ini kebetulan ada di lereng agak tinggi tempatnya ini. Tebing ke atas sana nih teman-teman nih. Ya, berlereng seperti itu. Sekarang ini saya berada di bawah nih teman-teman. Berada di bawah. Dan ini pohon induk meranti merahnya nih teman-teman. Pohonnya ini berbanir cukup besar nih teman-teman. Diameternya sekitar 1,5 meter nih teman-teman. Coba nanti kita melihat mengukur sedikit teman-teman ya. Ini pohonnya cukup bagus nih teman-teman. Batangnya cukup tinggi tetapi tidak bisa terlihat sempurna karena ada pohon-pohon lain yang menutupinya nih teman-teman. Ini bentuk batangnya seperti itu teman-teman. Dan ini banirnya seperti umumnya pohon-pohon meranti biasanya memiliki banir yang cukup panjang nih teman-teman, dan banirnya cukup banyak, akar banir ini teman-teman. Ini kondisinya kanan kirinya dari pohonnya teman-teman, banyak sekali ditutupi oleh jenis-jenis pohon yang lainnya yang tumbuh dan hidup di hutan alam ini teman-teman. Ini memang kalau di parit-parit seperti ini sering kita jumpai ada batu-batu seperti ini nih teman-teman. Ini ada tumbuhan yang hidup di atas batu ini. Ini juga tumbuhan bawah yang sering kita jumpai ini, apa namanya ya, pokoknya ini tumbuhnya di lantai-lantai hutan ini teman-teman. Ini berbulu ujungnya, ini berwarna kemerahan seperti ini teman-teman. Coba kita lihat ke depan lagi nih teman-teman. Kebetulan ini banyak juga ikan-ikan yang ada di parit-parit ini teman-teman. Ikannya ikan kecil-kecil, bahasa sini itu ikan bangis sama ikan seluang nih teman-teman. Nah ini ada juga anakan, ini anakan Soraea dasipila ini teman-teman, di pinggir sungai tumbuh ini teman-teman. Nah ini teman-teman, ini ada domatiannya, ini domatiannya ini ada di pangkal dari pertulangan daun primernya ini teman-teman. Kalau kita pegang bagian bawahnya ini agak kasar, di bagian atasnya halus. Ini Soraea dasipila ini teman-teman. Kita maju sedikit lagi. Ini ada juga jenis-jenis tumbuhan bawah ini teman-teman. Ini kalau buah ini seperti buah kopi di ruas-ruas ini teman-teman. Seperti buah kopi. Oh ini ada pohonnya yang agak besar seperti ini nih teman-teman. Ini orang sini mengatakan biasanya dengan nama lokalnya sampuk nih teman-teman. Atau ada yang mengatakan juga sampuk puar. Tapi ada juga jenis yang lain yang daunnya agak panjang nih teman-teman. Masyarakat ini, masyarakat sini mengatakan ini jenis tumbuhan bawah sampuk nih teman-teman. Kita maju sedikit lagi. Banyak kita jumpai. Nah ini teman-teman nih. Ada juga ini apa ya, pohon tumbuhan bawah yang biasa tumbuh ini teman-teman, seperti cakar ayam atau seperti bulu-bulu ayam nih. Ini apa ya namanya, Selaginilla kalau tidak salah nih teman-teman. Selaginilla ini kemercuk airnya teman-teman. Airnya cukup bersih. Kebetulan nih tadi malam ada hujan juga ini teman-teman. Dan ini, ini ada juga tumbuhan ini teman-teman. Ini tetabar nih teman-teman. Ada tetabar juga. Tetabar ini kebetulan ini tidak berbulu teman-teman. Ada jenis tetabar lain yang berbulu.
atau nama petani ini apa ya, Tetabar itu kalau tidak salah namanya Costus SP ini teman-teman, Costus namanya.